Ini caranya membuat objek lingkaran bulat sempurna. Let's go. Ini akan gue hapus terlebih dahulu, kemudian buat lagi. Tools yang digunakan adalah ellipse tool, kemudian tool modenya pakai shape, kemudian fill-nya di sini aku pakai warna kuning, kemudian stroke-nya di sini aku pakai warna biru, kemudian white stroke-nya di sini aku isikan 18 pixel. Kemudian cara pertama adalah tekan shift dan tahan. Saya ulangi, tekan shift dan tahan. Kemudian klik kiri dan tahan, tarik seperti ini. Kemudian lepaskan klik kirinya. Selanjutnya lepaskan shift-nya. Cara kedua, klik kiri dan tahan. Kemudian tarik seperti ini. Kemudian tekan shift dan tahan. Kemudian lepaskan klik kirinya. Selanjutnya lepaskan shift-nya. Cara ketiga, cukup klik kiri di kanvas. Klik kiri sekali di kanvas. Kemudian white-nya saya isikan 800. Kemudian height-nya juga sama. Isikan 800. Kemudian di sini saya checklist. Selanjutnya klik OK. Kemudian cara memperkecil lingkarannya adalah klik kiri di anchor-nya seperti ini sampai kursornya berubah menjadi panah kanan kiri. Klik kiri dan tahan, kemudian geser ke kanan. Kemudian tekan shift. Kemudian lepaskan klik kirinya. Kemudian lepaskan shift-nya. Inilah caranya teman-teman. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Bantu aku berkembang dan bertahan di YouTube dengan cara like and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.